أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah pagi dalam kita menimba ilmu-ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu yang dapat membina diri kita dalam menuju kesempurnaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk pada pengajian kita ini, suka saya sebutkan bahawa kita perlu utamakan kepada ilmu-ilmu teras, ilmu yang menjadi amalan dan pegangan kita setiap hari, untuk kita memperkemaskannya supaya kita dapat menyempurnakan amalan-amalan harian kita. Adapun pada masalah-masalah yang tidak begitu utama untuk kita bahaskan, maka kita orang awam ini hendaklah kita kemudiankan. Bukan tidak boleh, tapi kita kemudiankan. Carilah apa-apa ilmu yang berkait dengan kehidupan seharian kita supaya kita dapat hadam dan kita dapat khatam dengan baik. Bila kita boleh hadam dan kita boleh khatam, yang kehidupan seharian kita ini akan jadi lebih sempurna insya-Allah. Adapun ilmu-ilmu yang jarang-jarang kita gunakan, kita takhirkan sedikit. Hatta ulama-ulama kita tidak suka kalau kita suka masuk kepada isu-isu perbahasan-perbahasan yang melibatkan perkara-perkara yang menjadi perselisihan di kalangan ulama ataupun kita kata perkara khilafiah. Dan jika ada perkara khilafiah ini, kita kembali kepada asalnya. Asalnya dari mana? Asalnya kalaulah kita balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun tengok apa yang Nabi ajar kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kepada kamu, fakhuzuhu, maka ambillah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, mana yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma sakata anhu fahuwa rahmatul lakum, apa yang Nabi kita diam, maka itu satu rahmat kepada kamu sekalian. Baik, pagi ini kita sambung lagi bicara kita berkenaan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita telah baca pada pagi Jumaat akan dua pesanan, iaitu la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa huriqta. Jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu sekalipun kamu dibakar ataupun kamu dibunuh. Wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Dan jangan kamu derhaka kepada kedua orang tua kamu sekalipun kedua-dua mereka memerintahkan kamu supaya kamu keluar daripada rumahnya, rumah kamu dan juga ahli keluarga kamu. Yang ketiga, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Jangan kamu tinggalkan salat lima waktu dengan sengaja. Sesiapa meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja, maka dia telah lepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan berkongsi tajuk ini pada pagi ini.
Ini satu amaran daripada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut daripada kita supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak dalam hadis-hadisnya memberi amaran kepada kita sekalian. Antaranya hadis yang kita baca, fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sembahyang lima waktu muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau kita tinggal dengan tidak sengaja, lain pula hukumnya. Contohlah, kita tertidur semalam, lewat tidur jam 3 pagi. Sedar-sedar lepas zuhur hari ini, terlepaslah kita akan sembahyang subuh. Itu lain pula hukumnya berbanding dengan kita tahu sekarang ini sudah pun masuk waktu salat, kemudian kita meninggalkan salat itu. Jadi faqad bari'at minhu zimmatullah, maka telah lepas daripada dia itu akan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang sahih memberi amaran kepada kita semua tentang meninggalkan sembahyang. Antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Di antara beza di antara seseorang laki-laki, yakni kita orang Islam, wa bainal kufri, dan dengan kufur itu tarkus salah, yakni meninggalkan sembahyang. Wa qawluhu al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian di antara kami dengan mereka ialah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sembahyang itu faqad kafara, maka mereka telah menjadi kufur. Ini himpunan hadis-hadis dahulu. Kemudian kita melihat kepada perbahasan-perbahasan di kalangan ulama. Apa hukum orang yang meninggalkan sembahyang berdasarkan kepada hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, kita akan dapat melihat hukumnya bagaimana. Al-Hafiz Al-Munziri mengatakan bahawa sekumpulan daripada para sahabat Nabi dan juga orang yang selepas mereka ada mengkafirkan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja sehingga keluar daripada waktunya. Di antaranya pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum. Ini pandangan yang keras daripada sebahagian para sahabat. Ada di kalangan para sahabat, para ulama yang lain mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja itu hukumnya adalah fasik. Itu pun dengan syarat, kalaulah mereka ini tidak mengabaikan fardunya. Contohlah, dia tidak sembahyang. Bila dia tidak sembahyang, tapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang, cuma dia malas sembahyang, dia masih beranggapan bahawa solat itu adalah wajib dan fardu, cuma dia tidak sembahyang. Ini ulama kata dia menjadi seorang yang fasik, mengekali ia di atas dosa yang besar. Kalaulah dia tidak sembahyang dan dia kata sembahyang tak wajib kepadaku, itulah i'tiqadnya, maka dia telah mengingkari satu perkara yang ma'lumun minad-dini bid-darurah. Perkara yang diketahui oleh umum bahawasanya ia adalah wajib, maka hukumnya dia menjadi kufur. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita sekalian. Jadi kita mesti kena jaga akan sembahyang ini. Ada sebahagian ulama lain yang mewajibkan hukuman ta'zir kepada orang yang meninggalkan sembahyang dan boleh dipenjarakan mereka sehinggalah mereka ini sembahyang dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang keji. Demikian dilihat oleh kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab kita.
Jadi kawan-kawan sekalian, pandangan ulama tentang orang yang tidak sembahyang ini adalah terlalu besar. Paling rendahnya adalah fasik. Bila dia fasik, dia tak boleh menjadi wali perkahwinan. Ni tuan-tuan harus kena ingat bahawa orang yang tidak sembahyang hukumnya adalah fasik. Apabila dia fasik, dia tidak boleh mewalikan perkahwinan. Sebagai contoh, ayah yang tidak sembahyang tidak boleh mewalikan anak yang anak perempuan yang nak berkahwin. Sebab itulah tuan-tuan tengok, amalan masyarakat kita ni dia suruh orang itu bertaubat dahulu. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke tempat majlis perkahwinan, akad nikah perkahwinan, biasanya para imam dia akan meminta kita dan semua ahli-ahli yang hadir dalam majlis itu sama-sama kita istighfar. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala, termasuklah wali yang nak mewalikan perkahwinan. Bila semua kita istighfar, kita harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima, barulah imam-imam kita ni akan meminta izin untuk melaksanakan perkahwinan selepas mendapat izin daripada wali yang sudah pun bertaubat tadi. Nah, sebab itulah orang panggil. Orang yang tidak sembahyang ini banyak susah hidupnya, termasuklah dalam masalah perkahwinan pun tidak boleh diterima pakai kecuali dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa sahabat sekalian? Kerana sembahyang ini ialah satu hubungan tali yang kukuh di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tali yang paling kukuh di antara hamba dengan Tuhan ialah sembahyang. Kerana itulah kita melihat sembahyang ini seperti satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat ini. Semasa malam Lailah Al-Isra wal Mi'raj, pada masa malam Al-Isra wal Mi'raj, yaqulu Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, furidatis salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi 50. Difardukan sembahyang pada malam Nabi diisrakan itu sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Summa nuqisat. Kemudian dikurangkan hatta ju'ilat khamsan. Sehingga dijadikan 5 waktu. Summa nudiya ya Muhammad. Daripada 50 diturun, dikurang, diturun, dikurang ini sehinggalah sampai kepada 5. Kemudian diseru akan seruan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddilul qawlu ladayya wa inna laka bihadihil khamsi khamsina. Allah Subhanahu wa ta'ala bayar kepada kita yang 5 waktu kita buat ini seolah-olahnya dengan 50 waktu seperti asal. Disyariatkan asalnya 50 waktu. Kemudian atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurangkan ia sehingga menjadi 5. Walaupun kita buat 5 waktu, Allah Taala bayar kepada kita 50 waktu. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian kita melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tumpuan yang fokus yang utama kepada masalah sembahyang. Baginda bersabda kepada para sahabatnya, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Amalan yang pertama akan dihitung, dihisap oleh manusia, oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat terhadap hambanya ini adalah as-salah, sembahyang kita. Sembahyang ni amalan yang pertama akan dihitung, akan diperiksa oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Fa'in saluhat, kalaulah kita ini baik sembahyang kita, saluha sa'iru amalihi, maka eloklah akan seluruh amalan kita. Kalaulah sembahyang kita ni elok, yang lain semuanya elok. Wa in fasadat, dan kalaulah tidak eloknya sembahyang kita tadi, tak sempurna rukunnya, tak sempurna syaratnya dan sebagainya,
fasada sa'iru amalihi, maka rosaklah akan seluruh amalannya. Bila kita tak sempurna solat kita, rukunnya tidak sempurna, maka sembahyang kita tidak sempurna. Bila sembahyang kita tidak sempurna, amalan kita yang lain pun tidak sempurna. Nabi kita berpesan kepada kita sekalian berkenaan dengan solat ini sehingga kepada hembusan nafas baginda yang terakhir. Di saat baginda nak meninggalkan dunia ini, maka baginda masih berpesan lagi kepada kita sekalian, as-salah, as-salah, sembahyang, sembahyang. Inilah pesanan Nabi yang terakhir. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, dan juga apa yang dimiliki mereka. Baik kawan-kawan sekalian, berkenaan hamba. Asna fokus as-salah. Jadi Nabi kita kata as-salah, 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 as-salah. Dia pesan pada tersungguh ini as-salah, sembahyang. Ada orang kata pesanan Nabi terakhir sebelum wafat, Nabi kata ummati, ummati, ummati. Bila kita periksa kepada hadis Nabi, banyak menyebut bahawa as-salah, as-salah. Pesanan Nabi yang terakhirnya ialah as-salah, sembahyang, as-salah, sembahyang. Jadi kita kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat masalah sembahyang sehingga kepada saat baginda nak menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kita juga melihat kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat baginda amat sakit, maka baginda masih lagi sembahyang. Demikianlah ulama-ulama yang setia dengan sembahyang. Sahabat Nabi yang setia, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sewaktu dia ditikam oleh Ibnu Maljam, darahnya keluar daripada ususnya. Dengan keadaan darah dia sedang mengalir pun dia masih sembahyang. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Imam mazhab Hanafi, sewaktu dia disebat oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, darahnya mengalir di atas belakangnya, maka baginda juga, apakah beliau juga sembahyang. Demikian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sewaktu dia dirotan oleh Khalifah Al-Wathiq Billah, kerajaan Bani Abbasiyah, maka darah mengalir dari belakangnya, maka tuan-tuan dikasih sekalian, dengan darah yang mengalir itu pun, Imam yang mulia ini, Imam Ahli Sunnah ini, mereka telah, dia telah sembahyang dalam keadaan darah masih mengalir di atas belakangnya. Artinya di sini bahawasanya, orang-orang yang salihin, orang-orang yang alim, mereka amat berpegang kepada masalah sembahyang. Dan kita, walau apa jadi pun, kita kena jaga sembahyang kita. Tak boleh kita tinggalkan dengan sengaja. Sebab tu saya melihat orang-orang Melayu dia punya pandangan yang begitu longgar kepada sembahyang. Contoh yang paling mudah, kalau kita pergi umrah dan kita balik dari umrah subuh, waktu solat subuh dalam perjalanan, waktu solat subuh dalam perjalanan, saya tengok daripada seramai-ramai penumpang kapal terbang 300 orang, saya rasa tak sampai 50 pun yang solat subuh. Tak sepikirlah solat berjamaah, yang solat subuh. Ima tuan-tuan nak solat subuhnya di tempat berdiri kalau ada, ataupun di tempat duduk. Salatu alal maqad, sembahyang di tempat duduk kita dalam perjalanan kita balik ke Malaysia. Saya pernah tanya banyak orang, bila subuh saya sembahyang subuh, lepas tu saya tanya, pakcik, makcik, tak sembahyang subuh ke? Dia kata, mutawif kita bagi tahu, kita sembahyang nanti kita qadha di bawah. Tuan-tuan, apa masalah yang kita nak qadha di bawah? Ini masalah longgarnya orang kita. Apa sebab kita nak qadha solat kita di bawah sana, di lapangan terbang? Sedangkan air kita minum bolehlah kapal terbang. Airnya ada. Dalam bilik air pun ada. Air minum kita pun ada. Kalau kita ambil wuduk dengan air gelas cup yang kecil, setinggi 2 inci itu dia bagi pada kita. Kalau kita ambil basuh anggota wuduk yang wajib pun sudah cukup.
Kalau kita buat basuhan ini sudah cukup, kenapa kita tidak solat di atas kapal terbang? Solatlah kita di atas kapal terbang. Hukum perbahasan yang panjang di kalangan ulama berkenaan dengan solat dalam penerbangan. Kalau tak boleh berdiri, kita duduk saja tidak menjadi masalah. Sebab kita kena hormati kepada arahan yang dikeluarkan oleh kru ataupun staff-staff penerbangan. Kenapa dia tak benarkan kita berdiri? Mungkin dia tahu di sana ada mara bahaya yang akan menimpa kita dan sebagainya. Jadi kita kena sembahyang di tempat duduk. Tak apa tuan-tuan, kita buatlah. Pokoknya begini, jangan biarkan waktu berlalu tanpa solat. Itu sahaja. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa solat. Setiap waktu kita mesti kena solatnya. Kalau kita nak takhirkan sembahyang sekalipun, kita hendaklah berniat. Masuk waktu maghrib, masuk waktu zuhur, kita niatkan untuk kita takhirkan zuhur dalam waktu asar ataupun takhirkan maghrib dalam waktu isya. Kalau kita tidak niat untuk mentakhirkan zuhur dan asar kepada waktu berikutnya, maka jadilah sembahyang zuhur dan juga maghrib dalam waktu berikutnya adalah salat yang qada, bukannya salat jamak. Ni tuan-tuan harus ingat satu persoalan ini. Saya ulangi contoh ini. Bila tuan-tuan nak takhirkan salat zuhur dalam waktu asar ataupun salat maghrib dalam waktu isya, maka tuan-tuan kena niat. Masuk waktu tuan-tuan niat, aku nak takhirkan zuhur dalam waktu asar, aku nak takhirkan maghrib dalam waktu isya. Kalau tuan-tuan tidak niat, berarti tuan-tuan telah meninggalkan sembahyang zuhur dan sembahyang maghrib dengan sengaja. Maka jadilah solat tuan-tuan dalam waktu asar dan juga zuhur dalam waktu asar, maghrib dalam waktu isya itu sebagai solat yang qada, bukannya jamak. Itulah ulama suruh kita niat untuk kita takhirkan akan solat kita. Bukan payah pun niat ni tuan-tuan. Masuk waktu juga, apa nak takhirkan solat amba. Sesalah masalah, bukannya susah ya. Jadi kita kena jaga untuk menunaikan sembahyang kita ni pada waktu kita. Sebab sembahyang ini perintah berwaktu. Qauluhu ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini satu ibadah yang Tuhan fardukan kepada orang yang beriman pada Allah dalam bentuk berwaktu. Zuhurnya masa ni, subuh tadi subuhnya, kemudian zuhurnya, asarnya, maghribnya dan juga isyanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita supaya tidak mentakhirkan, melewatkan sembahyang kita sehingga keluar daripada waktu sembahyang. Kalau kita melewatkan sembahyang kita sehingga keluar waktu sembahyang kita, kita rugi. Qauluhu ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Maka akan datang satu golongan di kemudian hari selepas daripada mereka ini, satu golongan yang sifat mereka adha'us salah, suka meluputkan perintah sembahyang. Suka meluputkan perintah sembahyang. Kadang-kadang kita tangguh satu lepas kejap, sekejap, lepas kejap, sekejap, hingga berakhirnya waktu salat kita. Itu rugi. Ada orang yang tak jaga sembahyang, azan zuhur di Kota Baru, dia nak balik sembahyang di Gua Musang. Itu rugi sebab mungkin akan terlepas. Kita tak tahu apa akan berlaku di hadapan kita. Jadi kita hendaklah masuk waktu seboleh-bolehnya kita sembahyang. Yang lebih mahal lagi ialah kita intizarus salah. Tengok 10 minit nak masuk waktu, kita berwuduk. Apakala kita berwuduk semua sekali, kemudian barulah kita masuk waktu kita sembahyang. Jangan bagi sembahyang ini lepas waktunya. Kalau kita tinggalkan sembahyang kita pula dengan sengaja, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan dicampak dalam satu lembah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kata ulama namanya ghayyun. Itu kata setengah ulama.
Dan yang seterusnya, jangan kita himpunkan dua sembahyang min ghairi uzrin, dengan tidak ada keuzuran. Kalau kita nak himpunkan salat kita, nak jamakkan salat kita, kita kena ada asbab dia. Kenapa kita nak salat jamak? Seperti kita boleh jamak apabila ada sebab-sebabnya, dan kita boleh qasar apabila ada sebab-sebabnya. Kalimah jamak artinya himpun, kalimah qasar artinya singkatkan. Daripada empat, kita buat dua, itu jamak. Contoh, zuhur empat, asarnya empat, isyak empat, kita buat dua. Adapun maghrib dengan subuh tak boleh kita nak qasar. Makna jamak ialah kita himpunkan sembahyang kita. Himpun macam mana? Kita himpunkan zuhur masuk waktu asar, dan kita himpunkan waktu maghrib masuk dalam waktu isyak. Dan untuk kita orang awam ini, sahabat-sahabat semua, saya nasihatkan kita orang awam ini, kita satu mazhab sahaja, itu mazhab Al-Imam Syafi'i. Kalau kita di Malaysia, mazhab kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kita guna pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i dalam amalan seharian kita. Betul tuan-tuan, kita boleh guna pandangan ulama-ulama lain, tapi tuan-tuan nanti akan keliru. Al-Imam Syafi'i pun ulama yang mu'tabar, yang mempunyai mazhab yang mulia ini, mazhab Al-Imam Syafi'i. Tuan-tuan kena belajar hukum berkenaan dengan salat jamak dan qasar mengikut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Orang yang alim dia boleh guna pelbagai mazhab sebab mereka itu tahu. Saya sebut demikian ni pasal apa? Sebab orang kita ni dia akan mencari mana yang lebih mudah. Dalam agama kita, konsep tatabbu'ur rukhas tidak digalakkan. Contohlah mazhab ni dengan mazhab ni, ni yang lebih mudah. Kita pun ambil yang mudah ni. Kita tengok dalam bab lain mazhab ni lebih mudah, kita ambil, kita campur adukkan satu mazhab. Itu tidak disukai oleh para alim ulama. Dalam masalah solat jamak ni, kita mazhab Al-Imam Syafi'i, kita boleh solat jamak apabila kita berjalan melebihi daripada dua marhalah. Dua marhalah maksudnya perjalanan sejarak melebihi daripada 89 kilometer paling kurang. Mana kalau kita nak berjalan musafir melebihi 89 kilometer, maka kita boleh jamak. Ada satu pandangan dia kata lebih aula kalau kita nak jamak qasar, kita kena sembahyang. Kita boleh sembahyang jamak qasar ini bila kita berjalan melebihi tiga marhalah, yakni lebih kurang dalam 140 kilometer. Kalau kita musafir lebih 140 kilometer, itu kita boleh jamak. Kalau kita musafir melebihi 89 kilometer, dua marhalah tadi, kita boleh jamak tapi tidak digalakkan. Kalau kita nak solat jamak juga, boleh tapi tidak digalakkan. Dan kita boleh nak solat jamak ni kalaulah kita dua-dua boleh tuan-tuan. Tapi yang lebih baiknya kalau kita boleh solat selepas jamak ini bila kita merantau melebihi daripada tiga marhalah pada pandangan setengah ulama. Jangan silap faham, dua marhalah syaratnya, tetapi lebih baik kalau kita pergi tiga marhalah. Tiga marhalah tanpa ada apa-apa perbahasan. Baik kawan-kawan sekalian, katakanlah tuan-tuan nak pergi ke Kuala Lumpur. Ini contoh ya. Kalau saya silap, saya mohon maaflah. Tuan-tuan nak pergi kursus di Intan, Bukit Kiara, ataupun nak pergi rumah anak-anak tuan-tuan di Kuala Lumpur selama satu minggu. Saya bercakap dari konteks kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Bila tuan-tuan sudah pun beli tiket kapal terbang, perginya 14 hari bulan, baliknya 21 hari bulan, maka kita nak pergi selama satu minggu.
Bila kita duduk di satu-satu tempat melebihi daripada 4 hari, kita sudah dinamakan orang yang bermukim. Orang yang bermukim. Kalau kita orang yang bermukim, kita tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar. Maksud saya, nak pergi rumah anak tuan-tuan di Subang selama seminggu, dari tuan-tuan sampai di rumah anak tuan-tuan itu, tuan-tuan sudah tidak boleh salat jamak dan tidak boleh salat qasar lagi di rumah anak-anak tuan-tuan. Yang banyak dibuat oleh orang kita ni ialah dia jamak qasar dahulu 3 hari. Kemudian barulah dia sembahyang tamam selepas berlalunya 3 hari. Itu adalah salah. Demikianlah contoh yang kedua, orang pergi umrah. Mereka masuk Madinah dahulu selama 4 hari, masuk Mekah selama 7 hari. Duduk dia bertolak dari Mekah, dari Madinah selepas Zuhur. Maka dia solat Asar di Bir Ali. Dia solat Maghrib dan Isya, sepatutnya dia kena buat solat jamak dalam perjalanan antara Mekah dengan Madinah sebelum masuk kota Mekah. Sepatutnya begitu. Tapi ada setengah orang kita, dia pergi buat, dia takhirkan solat Maghrib dan Isya sebagai jamak takhir di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, maka hukumnya adalah salah. Sebab dia sudah sampai di Mekah dan dia sudah menjadi orang yang bermukim di Mekah, dan dia pun sudah tidak boleh jamak qasar lagi di tanah suci Mekah itu sebab dia tinggal di satu tempat melebihi daripada 4 hari. Ini saya tumpukan kepada masalah yang banyak dibuat kesilapan oleh orang kita dalam masalah berkaitan dengan salat, jamak dan qasar. Jadi saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian supaya kita halusi akan hukum salat, jamak dan qasar ini supaya kita tidak tertinggal akan sembahyang 5 waktu kita kalau kita nak jamak dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Dia jamak ni dia lebih luas daripada qasar perbahasan dia. Contohlah, tuan-tuan nak masuk bilik bedah di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Tuan-tuan nak masuk bilik bedah pada jam 1:30 hari. Tuan-tuan akan keluar dari bilik bedah mengikut jangkaan doktornya selepas jam Maghrib, yakni jam 8 malam baru tuan-tuan boleh sedarkan diri daripada obat bius tadi. Maka tuan-tuan boleh solat jamak, boleh solat jamak Zuhur dan Asar sebelum tuan-tuan buat pembedahan. Bukan qasar, boleh jamak Zuhur dan Asar. Sembahyang Zuhur 4, kemudian sembahyang Asar 4, barulah tuan-tuan buat tuan-tuan punya rawatan tadi, pembedahan ataupun operation tadi. Ini masalah solat jamak. Seorang doktor yang rumahnya sebelah daripada hospital dia, maka dia kata pembedahan yang dia buat ni biasanya mengambil masa lebih daripada 6 jam. Contohlah. Jadi Zuhur dengan Asarnya akan terlepas pada masa itu walaupun rumahnya sebelah hospital. Demi menjaga keselamatan nyawa itu, maka ulama izinkan ia untuk solat jamak Zuhur dan juga Asar. Jamak dia lebih terbuka, lebih luas perbahasan berbanding dengan solat qasar. Jadi kita kena belajar baik-baik berkenaan dengan solat jamak dan juga solat qasar supaya sembahyang kita tidak tertinggal. Dan hendaklah kita sembahyang dengan penuh khusyuk dan tenang. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna, telah berjayalah oleh orang-orang yang beriman,
alladzinahum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka ini khusyuk dalam mengerjakan sembahyang mereka. Kita kena belajar untuk khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita nak khusyuk dalam sembahyang, kita kena jaga semua. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut kita, jaga pendapatan kita. Banyak kaedah untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Contohlah kalau nak sembahyang, ketepikan telefon, letak di lain. Nah, kita tengok ruang solat kita ni, kita sempit kita punya angle dia. Ruang kita, kita kena sempitkan di hadapan. Jangan kita ada peluang untuk berfikir apa-apa. Sebab itulah ulama-ulama yang cermat, mereka suka sejadah ni warna putih. Sebab kalau warna putih, dia tak banyak berfikir berbanding dengan warna warni yang menyebabkan fikiran kita terganggu. Kita nak supaya kita kosongkan. Demikian juga kita duduk di pejabat. Sekarang ni Zohor dah nak masuk. Urusan ni, file yang kita buka ni agak besar kesnya. Maka sama ada kita nak habiskan kita membaca file ini baru kita salat Zohor dengan staff kita, ataupun kita tangguhkan membaca file ini selepas Zohor, agar semasa kita sembahyang itu kita tidak berfikir pada urusan-urusan keduniaan kita. Ini semua pandai-pandailah. Tuan-tuan kena faham dah, kalau kita nak kiaskan hukum makruh sembahyang, sembahyang kita dalam keadaan kita ni menahan kentut, makruh sembahyang kita ni menahan kencing, makruh sembahyang kita ni menahan berak. Kenapa makruh-makruh ni semua, sahabat-sahabat sekalian? Makruh ini kerana dia boleh mengganggu, antaranya boleh mengganggu kita punya tumpuan kita, konsentrasi kita. Oh, Tok Imam baca panjang, kita nak berok. Kita pun semuanya yang menyebabkan jadi laju. Tumpuan kita akan menjadi kurang kepada khusyuknya sembahyang. Maka, sempurnakanlah dahulu sembahyang kamu. Demikian juga Nabi kita menegur, orang yang sembahyang, mari masjid sambil berlari. Nabi kata, alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kamu tenang dan kamu relax. Mana yang kamu dapat, mana yang kamu dapat, kamu sempurnakan. Wa ma fatakum fa'atimu. Mana yang kamu luput, maka mana yang kamu dapat, kamu ikutlah imam itu. Mana yang kamu tak dapat, fa'atimu, maka hendaklah kamu sempurnakan. Jangan kita buat apa-apa perbuatan yang boleh menghilangkan kita punya khusyuk kita. Sebab tu talib nak semaya tua-tua semua, saya nasihatkan para hadirin sekalian, kalau kita nak salat, maka hendaklah kita matikan dulu telefon kita. Jangan vibrate telefon. Vibrate pun tuan-tuan masih berfikir lagi. Kalau tuan-tuan buka isyarat lampu, walaupun orang lain tak dengar, telefon kita bila panggilan tu masuk, lampu akan naik, kita berfikir, oh, siapa dia call pada aku? Apa sebab orang ni call kepada aku? Menyebabkan solat kita terganggu. Jadi Nabi suruh kita ni, wahris ala adai as-salati bisakinatin wa khusyuk. Hendaklah kita tunaikan sembahyang kita ini dengan penuh ketenangan dan penuh khusyuk, supaya kita tidak lalai. Kalau kita lalai, sembahyang kita tidak sempurna, rukuk kita tidak sempurna, sujud kita tidak sempurna. Kalaulah sujud dan rukuk tidak sempurna, maka sembahyang kita tidak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabat yang tiga kali ulangi solatnya itu kerana perbuatan tidak sempurna. Rasulullah kata, izhab fasalli fa innaka lam tusalli. Lepas orang ni semaya, Nabi kata dia mari jumpa Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Wa alaikumussalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam. Nabi kata, izhab, pergilah kamu, fasalli, sembahyang semula. Fa innaka lam tusalli, sebab kamu ni belum lagi sembahyang. Maka Nabi suruh dia ulangi solat itu tiga kali. Dalam kitab hadis dikenali, lebih dikenali dengan nama hadis al-musi'u fi salah, hadis orang yang buat salah dan orang yang sembahyang tidak betul. Nabi kita pun ajarlah kepada dia bagaimana cara solat yang betul. Ini kawan-kawan semua, kita kena faham akan tuntutan solat. Dan untuk menjadikan sembahyang kita ini sempurna,
kita kena perbanyakkan juga sembahyang-sembahyang sunat. Ada istilah orang Melayu kita dengan nama sembahyang sunat kapi waktu, yakni sunat qabliyah, sunat ba'diyah. InsyaAllah, jika diizinkan Allah pada pagi besok, kita akan bersambung berkenaan dengan selepas kita dah belajar, jangan tinggalkan sembahyang lima waktu, kita akan belajar pula berkenaan dengan beberapa hadis berkaitan dengan hadis sembahyang sunat supaya sembahyang kita lebih sempurna. Jangan pandang remeh kepada sembahyang sunat. Saya ulangi, jangan pandang remeh kepada sembahyang sunat. Sebab kelebihan-kelebihannya, tuan-tuan akan tengok nanti apakah dia kelebihan sembahyang sunat ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang muakkad macam mana? Yang tidak muakkadnya macam mana? Apa arti muakkad? Apa arti tidak muakkad? Bagaimana Rasulullah amat setia menjaga sembahyang sunat selepas zuhur? Nabi tidak tinggal. Dan ada satu hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi pernah qada sembahyang sunat yang dia tinggalkan. Jadi insyaAllah pada pagi besok kita akan bersama dalam kita berbincang berkenaan pesanan Nabi yang ketiga pada Muaz bin Jabal bab solat ini. Esok insyaAllah kita akan sebutkan sedikit berkenaan dengan jaga sembahyang sunat kita. Barulah kita pindah kepada pesanan yang berikutnya insyaAllah. Sekadar itulah kuliah subuh saya pada pagi ini bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail dari Kota Baru, Kelantan. Kita bertemu lagi pada pagi besok dalam siri kuliah wasiat Rasulullah SAW. Dan malam ni kita bertemu dalam kuliah saya tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi, masih lagi dalam kisah Nabi Allah Musa AS dengan hamba Allah yang saleh namanya Khidir ataupun Balia bin Malkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita semua untuk kita bertemu dalam kuliah kita pada pagi besok. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.